Hadis ke-12, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti ini.